Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri auliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fadili ma'uklik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril adzim amma ba'du. Para jamaah ingkang kinurmatan, monggo kita lajengaken ngaji kitab Tajul Arus karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dugi halaman pinten? Halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahu taala wa nafa'ana bihi wa bi rufiqdarni amin. Amin ya rabbal alamin. Adabba ulama uwahi. Toto kromone ulama iksti Allah. Ini toto kromone poro wali ini Allah. Jadi para wali-wali ini ada tuh adab ono toto kromone. Kanu radiyallahu ta'ala anhum layat khuluna fi syai'in nufusihim walakin minnawahi wabillahi. Kanu radhiyallahu ta'ala anhum. Ana sapa para wali radhiyallahu ta'ala anhum layat khuluna iku ora mlebu sapa aulia. Fi syai'in ing dalem suwiji binufusihim lawan pira-pira nafsune. Jadi adabnya para wali itu tidak mengerjakan sesuatu hal, tidak mengerjakan apapun dengan nafsuni. Walakin minawahi lan tetapini saking Allah wabillahi lan kelawan Allah. Itu angel tau umanar ditiru sing seko Allah ini beribun ngenangel. Makanya ini nanti juga ada satu riwayat bahwa Syekh Abil Asar Sili bisa mengerti sing paling bawah itu kan firasat. Ya. Lah ini minimal nek naon sing paling gampang yo takwim sono sunahane. Ya. Jadi para wali-wali Allah itu adabnya ketika mengerjakan sesuatu itu tidak dengan nafsunya. Walakin minawahi wabillahi. Akan tapi dari Allah wabillahi lan kelawan Allah. Innal masafata ba'udat bainal awliya'i wassohabati. Innal masafata setuhuni lelakon ba'udat iku adoh bainal awliya'i wassohabati antarane poro wali lan poro sahabat. Artinya tingkatan para wali ini jauh dengan para sahabat. Jadi saumun sak top-tope para wali ini ora bakal bisa nguli sahabat. Malah sebagian ulama itu ya bahwa radhiyallahu an itu dibatasi sampai tabi'in. Berarti 210 Hijriah itu sudah yang kesini sudah. Nah, makanya kita ngaji dengan kitab-kitab salaf itu maknanya si tersambung karo salafus sholihin. Coba kita mendengarkan dawuhe Mbah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang 700 tahun yang lalu. Tentunya musalsalah. Ya. Karena seorang ulama, seorang wali nek ora ngarang kitab yo duwe murid yang akan mengembangkan. Ya. Jadi innal masafata setune lelakon baudat iku adoh bainal auliyai wassohabati antara para wali dan para sahabat.
fajuli atilahumul karomati jebron lima fatahum min kurbil mutabatit tamati faju ilatilahumul karomati mongko didadekake faju ilati lahumul karomati mongko didadekake poro wali itu ing karomah ing piro-piro karomah iku jebron lima fatahum ya engkang dadi jebron itu tambalan lima fatahum kedua barang engkang pot sopoma ing aulia. Jadi karomah ini adalah satu apa? Ya satu anugerah Allah yang gunutup satu kekurangan-kekurangan yang tertinggal. Min korbil mutabaati tamati bayane perke anut kang sempurna. Nah ini kan musalsalah itu kan karena tingkat kesini itu coba semua kan kabeh jare tapi kudu sanate nyambung. Ya. Ini termasuk nang dunia Torah kok ditakoni karo malaikat nang kubur kuwi pun kula tanggung jawabe guru kula lha ora. Ngeta. Fa inna minan nasi monggo setuhune setengah saking manusa mayakulu iku wong kang ngucap sopoman innal awliya lahumul karomatu setune poro wali iku tetep kedue poro wali utawi piro piro karomah was sohabatu lan utawi poro sahabat lam yakun lahmu dalika tidak ada kedue sahabat bukanlah begitu bal balik wawahi demi Allah karena lahumul karomatul azimatu apa piro-piro karomah kang agung lisuh batihin karena oleh nyampuri sopa sahabat lahu ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tingkatannya jelas lebih ya. Wa ayu karomatin lahum a'dhamu minha wa ayu utawi endi utawi opo ono wa ayu karomatin lahumul a'dhamu minha opo ono karomah kang luweh agung ketimbang sahabat tidak ada karena sahabat itu ndereke karo nah, kita ya tetap urut dawuhe para badawe nabi kita terus urut-urutan.